Cinta dan kasih sayang adalah jiwa yang tidak dapat dipisahkan. Cinta yang datang daripada ketulusan hati akan menjadi cinta yang sejati. Cinta bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita rasa. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera izin ucapkan buat penonton setia Maliga Cinta 2015. Baiklah, paparan pertama perkahwinan minggu ini sememangnya sungguh romantis. Pasangan mempelai ini diraikan di atas kapal kruz Putrajaya. Jadi perkahwinan ini adalah milik kepada pelakon wanita kita iaitu Farah Lina Idris dan juga pasangannya Muhammad Fikri Abdullah. Seterusnya, pasangan ini diraikan di One City Subang Jaya. Konsep perkahwinan mereka kali ini adalah fresh dan young look. Tanpa membuang masa, apa kata kita lihat momen-momen indah pasangan ini disatukan sebagai pasangan suami dan isteri. Namanya meniti di bibir penggemar drama tanah air. Antara drama lakonannya, Kak Farah dan Fajar Aiman. Itulah aktris jelita Farah Lina Idris. Gadis manis ini mengakhiri zaman bujangnya dengan jejaka tampan Muhammad Fikri Abdullah, seorang jurugambar. Alkisah lirikan kali pertama ketika bertentang mata di sebuah restoran nasi kandar di Ampang menggetarkan jiwa, memulakan cerita cinta mereka. Dalam diam, Fikri menaruh perasaan cinta terhadap gadis manis ini. Jalinan persahabatan terbina begitu utuh selama 2 tahun sehingga mencambah benih cinta. Akhirnya, mereka sepakat mengikat tali pertunangan pada Mei 2014. Pasangan sama cantik sama badan ini memilih lokasi romantis kruz Tasik Putrajaya untuk disatukan sebagai suami isteri. Farah Lina menerima mas kahwin sebanyak RM100 beserta 5 dulang hantaran berbalas 5. Farah Lina anggun berseri dengan busana sentuhan Atilia Armani di hari bersejarahnya. Bila keyakinanku datang, kasih bukan sekedar cinta. Lega. Sangat lega sebab ialah macam tak sangka. Tak sangka langsung. Lepas tu sekali nafas lah. Bagus. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Bersyukur dengan apa yang dah jadi hari ni. Tak tahu, dah banyak sangat orang tanya apa yang buat saya tertarik dengan dia kan. Saya seorang je kot tahu. Dia tak ada the word. Tak ada. Semua dia sangat memahami. Dan dia sangat susah nak merajuk. Dan even saya keluar dengan kawan perempuan pun, dia faham. Kawan. Kan? Hati saya dekat dia. Dia tak hipokrit. Lepas tu dia, macam ni lah selama kita orang berkawan tu, tak ada macam nak ada pick-up line. Tak ada macam nak ngorat. Tak ada. Tak ada. So bila tiba-tiba dia ajak Farah kahwin tu macam, awak ni manusia paling pelik dalam dunia. Tak pernah lah macam dengan saya lah kahwin dengan saya. Macam tu lah. Dia best lah. Dia cool macam ni je lah. Dia cool. Tapi jangan buat dia marah. Nanti kita takut. Majlis akad nikah yang dihadiri 250 jemputan ini berlangsung dalam suasana tenang dan sayu ketika Farah Lina menitiskan air mata sebaik sahaja diijab kabul. Saya janji kat diri saya dan semua orang yang ada tadi pun saksi, saya akan jaga dia elok sebab saya tak pernah bercinta dengan orang lain sebelum ni. Dia yang pertama dan insyaAllah dia yang last. Farah pun janji benda yang sama. Kita sama-sama tak lemak. Saya harap awak jaga saya baik-baik. Saya jaga awak baik-baik. Saya baik-baik dulu, ya. Kalau ikut memang betul, dia very understanding. Maksudnya dari segi kerja kan, Farah syuting balik lambat, syuting jauh, dia faham. Tapi Farah rasa bukan sebab tu kot kita klik. Sebab kita jarang jumpa dan bercerita pasal kerja. Itu ambil masa dekat setahun baru saya tahu sikit-sikit pasal dia, dia tahu sikit-sikit pasal saya. Memanglah apa orang kata, apa sedar diri ni, kita taklah popular sangat kan. Tapi maksudnya bila dah kawan hari setahun, takkan kau tak tahu lagi. Tapi dia macam, oh iya ke? Lepas 5 bulan saya kenal dia baru saya tahu dia berlakon.
kan? Kawan lah cakap. Sebab Farah tak boleh cerita. Tahu tak dia berlakon? Aku tak tengok TV, sorry. Kan? Sampai kawan cakap, aku ingat tak cerita ni? Tiga, empat. InsyaAllah, kalau ada rezeki, tak tolak lah insyaAllah. Suntikan elemen moden mendominasi ruang Grand Ballroom One City Subang Jaya, ilham Galeri Kayangan. Pelakon drama bersiri Fajar Aiman ini manis mengenakan busana putih Asian Atelier daripada Alin Anwar, manakala Fikri segak dengan suit rekaan Diandra Couture. Mama yang minta gitulah, sentiasa hormat menghormati antara satu sama lain dan jangan ada perbalahan. Kalau ada apa-apa kata orang yang salah silap tu, cepat-cepatlah kita pujuk memujuk antara satu sama lain. I harap you guys akan happy sampai ke anak cucu. Selamat pengantin baru diucapkan buat Farah dan juga pasangan Fikri. Kawan ucapkan semoga berbahagia hingga ke anak cucu. Merpati Dua Sejoli ini akan berbulan madu di Pulau Maldives. Semoga sinar bahagia sentiasa bersemi buat selamanya. I guess it's half time and the other half's luck. Wherever you are, whenever. Sesungguhnya percintaan itu amat indah. Pengucapannya cukup mudah. Tapi pengertian cinta itu sendiri amat mendalam maksudnya. Izzy akan kembali lagi selepas ini dalam Mahlika Cinta. Ini memang latest design. Manis sungguh pasangan Farah, Lina Idris dan juga pasangan itu tadi. Apapun, izin nak ucapkan selamat pengantin baru dan izin doakan semoga kalian berdua berbahagia hendaknya. Baiklah, kita ke paparan perkahwinan yang seterusnya milik seorang gadis jelita iaitu Dr. Nordiana dan juga pasangan kacaknya Irwan. Pasangan ini diraikan di Hotel Grand Hyatt Kuala Lumpur. Memilih konsep Diamond Wedding sebagai tema majlis perkahwinan mereka. Jom kita saksikan. Mawar putih dicantum indah di pelaminan rona putih suci, bertambah gemilang dengan padanan lampu-lampu kristal dan hiasan minimal ala taman yang sungguh eksklusif. Permaidani indah berwarna sekata turut melatari rona-rona cinta yang meraihkan hubungan romantis yang telah terjalin lebih 12 tahun antara Dr. Diana Shah dan Irwan Muhammad. Penyatuan dua hati dan keluarga ini telah dilangsungkan di Kuala Lumpur Golf Club yang terletak di Hartamas Damansara. Alunan selawat dan irama timur tengah turut mengiringi perarakan masuk para tetamu di pintu Dewan Utama. Hantaran mewah yang dihiasi ringkas mengutamakan persembahan ufti cinta, jam tangan, kasut, sepersalinan kain dan juga tas tangan adalah sebahagian dari pilihan mempelai yang menjadi hantaran pengikat kasih. Di akad lafaz, aku terima nikahnya. Percintaan selama 12 tahun kini dipatri sebagai suami isteri. Tanggungjawab menanti untuk digalas oleh si suami isteri. Turut berkongsi kegembiraan adalah kerabat keluarga yang menjadi tulang belakang majlis perkahwinan. Selamat pengantin baru kepada kedua mempelai. Doa pada mami, semoga pandai berpakat, kekal hingga ke jannah. Semua kebahagiaan pada anak kesayangan saya, Nordiana, dan juga menantu saya, Irwan. Happy and blessed life. Santapan pertama suami isteri menjadi tanda permulaan hidup berdua. Kata pujangga, dulu seringgit makan seorang, kini seringgit makan berdua. Majlis resepsi yang dilangsungkan pada keesokannya telah diabadikan di Grand Hyatt Kuala Lumpur bersama jemputan yang terdiri daripada rakan handai dan orang kenamaan. Cetusan indah, rekaan romantis Adi Wedding Deco merealisasikan impian perkahwinan Raja Sehari, Dr. Diana Shah dan Irwan Muhammad.
Konsep diamond yang kita ketengahkan ni daripada penggunaan backdrop. Backdrop kita memang kita tempah khas untuk dia. Backdrop ni bertemakan bercirikan diamond dan penggunaan bling-bling serta backdrop warna hitam untuk menaikkan lagi seri. Untuk kali ni, kita memang ketengahkan konsep yang more to glam, glamorous. Maksudnya bila you datang, you tak payah terlalu fikir wedding sangat. Wedding kali ni kita tumpu pada panel. Seperti mirror, kita potong halus-halus, kat dia kecil-kecil supaya dia nampak lebih terperinci. Dan color sesuaikan black, blue and grey. Kami daripada Adiputra Team ingin mengucapkan selamat pengantin baru. Semoga you all bahagia ke jana. Biru hitam yang menjadi lambang kemewahan majlis diserikan dengan elemen potongan kaca berbentuk diamond, menampilkan ketelitian rekaan pelaminan indah. Foto booth dari Pika Booth juga turut sama menjayakan persandingan Dr. Jelita dan ahli perniagaan kaca ini. Kemesraan majlis nikah turut melatari hiasan dewan. Aura romantis dirasai bukan sahaja oleh kerabat keluarga tetapi juga sahabat handai. Perarakan masuk bersama ayahanda tercinta menaiki sebuah limuzin antara gimmick yang tidak dapat dilupakan. Saya ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada anak buah saya, Diana Syah, dan juga kepada Irwan. Semoga perkahwinan ini berkekalan hingga ke jannah. I hope you guys happy and just want to say selamat pengantin baru and love you both. Dr. Jelita Diana Syah kelihatan anggun dengan solekan minimal dan gaun pengantin gaya Inggeris yang cukup mempersonakan, tersenyum bahagia di samping teman hidup yang kini bergelar suami. Erwan Muhammad tampak kacak. Tidak hairanlah si puteri terpaut hati. Doa dan restu keluarga dan hadirin yang dititipkan turut diamin bersama. Harapan hidup berdua sehingga usia tua. Congrats Na and Erwan. I'm proud of you guys. You guys have been through thick and thin. It's a long journey and alhamdulillah you guys are officially together now. Selamat pengantin baru pada Diana dan Erwan. Mak ucapkan. Jadi mak doakan korang jodoh kau berpanjangan sampai ke jannah. Dalam hidup rumah tangga ni kena sabar banyak-banyak. Setiap perkahwinan mesti ada pasang surut. Jadi kenalah bertolak ansur lah di antara isteri dengan suami ini, mesti banyak bersepahaman lah. Selamat pengantin baru pada adik saya Erwan bin Muhammad dan semoga kanak cucu lah. Turut menceriakan majlis bukan sahaja rakan dan sahabat handai yang meraikan dengan senyum tawa tetapi juga saudara sepupu yang selama ini membesar bersama. Alunan lagu All of Me turut dipersembahkan oleh sepupu Dr. Diana sendiri. Hadiah buat saudara yang kini menuju alam bahagia. And mutual friend Farid dengan my sister Shahira. They decided to introduce us and somehow it worked out. Alhamdulillah. First time I tengok dia memang I dah suka lah. He makes me laugh and he's very very patient dengan I. Perangai degil lah. I suka gila. So, I don't think ramai orang boleh put up with me but surprisingly dia boleh for 12 years. So yeah, we've been through a lot, ups and downs, tapi somehow ada jodoh, alhamdulillah. I memang tak boleh imagine my life with someone else other than him. I tried to do handstands for you but... Jika kita mencintai seseorang, kita akan sentiasa mendoakannya walaupun dia tiada di sisi kita. Izzy akan kembali lagi selepas ini. Mahligai Cinta. Romantis sungguh majlis perkahwinan Dr. Nur Diana dan juga pasangannya itu tadi, Irwan. Apapun, tahniah diucapkan. Baiklah, kita ke pasangan mempelai seterusnya iaitu Maria Muhammad Nur dan pasangan pilihan hatinya Muhammad Aziruddin Datuk Abdullah. Memilih konsep majlis dalam taman sebagai tema bagi meraikan hari bersejarah mereka. Jom kita saksikan. Tiup serunai di atas kota, uda memupuk bunga melati. Mula kenal, kemudian bercinta, cinta tersemai dalam hati. University Multimedia, Bandaraya Bersejarah Melaka, menjadi saksi perkenalan sidara dan teruna bertentang mata.
kalau dah jodoh, sememangnya tak akan ke mana. Setelah 8 tahun terpisah, Mariam Muhammad Nur dan Muhammad Aziruddin Dato' Abdullah telah dipertemukan kembali oleh rakan-rakannya dalam majlis berbuka puasa yang sememangnya telah dirancang. Persahabatan yang terjalin dan hubungan yang sentiasa melengkapkan antara satu sama lain selama 5 tahun ini akhirnya membawa kedua pasangan merpati dua sejoli ke fasa yang lebih serius. Of course lah dia baik, and the most important thing is he can accept me as who I am. I love someone that needs me the most, and kira everything pun kira dia perlukan I, and she needs me to be by her side all the time, so it makes me feel macam lebih kurang hero lah. Muhammad Aziruddin bin Dato' Abdullah, saya nikahkan akan nikah dengan anak saya Mariam binti Muhammad Nur dengan mas kahwinnya sekeping emas bernilai ringgit Malaysia 2,800 tunai. Saya terima nikah Mariam binti Muhammad Nur dengan mas kahwinnya sekeping emas bernilai 2,800 ringgit tunai. Dengan hanya sekali lafaz, anak sulung dalam keluarga tiga beradik ini telah pun selamat diijab kabulkan dengan lelaki pilihan hatinya, Muhammad Aziruddin. Majlis pernikahan yang berkonsepkan dalam taman ini cukup mengujakan tetamu yang hadir. Canopy ni actually daripada YSA Events lah. Jadi bila dia menyatakan hasrat dia untuk mengadakan something like a fairy tale wedding night, jadi diorang cadangkanlah untuk pasang canopy yang transparent dengan chandelier, lepas tu lampu-lampu yang kecil-kecil berkelipat-kelipat tu seperti bintang lah di atas langit kan. Majlis resepsi Gilang Gemilang diadakan di Dewan Perdana Felda ini cukup bermakna buat keluarga, sanak saudara, sahabat handai dan kenalan rapat kedua pasangan mempelai ini. Persalinan indah daripada Inai Red yang digayakan Sang Ratu Sehari membuatkan hati Sang Raja makin terpaut. Mariam, she is a very simple person. So she wanted, dia nak baju yang ada elemen songket, macam traditional juga, tapi dia nak something modern juga. Saya design macam the top is a songket punya top, and then with a bit of peplum, so ada macam contemporary punya aspect to the baju. And then the bawah tu, the skirt is a mermaid cut punya skirt. So on the baju tu kita buat beading like Inai Red punya signature beading, so which is like the cluster beading. Pasangan sehati sejiwa dan hadirin turut dihiburkan dengan nyanyian daripada ahli keluarga tercinta. Mudah-mudahan dia kekal ke akhir hayat, dapat zuriat yang soleh dan solehah. Kita pun welcome family of Dato' Abdullah. Ibu doakan semoga hidup aman damai, jodoh berkekalan hingga akhir hayat dan dapat zuriat yang soleh. Saya ingin mengucapkan selamat marikatan baru kepada kakak sulung saya Mariam Makno dan pasangan suaminya Muhammad Aziruddin. Semoga berkekalan hingga ke hujung hayat. Saya mengucapkan selamat pengantin baru kepada kakak saya Mariam binti Makno dengan abang ipar saya Aziruddin. Semoga berkekalan ke arah hayat dan moga-moga dapat anak yang soleh dan soleha. Saya harap moga mereka berdua dapat mengharungi hidup keluarga dengan aman, damai dan murah rezeki. Dan doa saya kepada mereka adalah bersabar dan teruskan hidup mereka lah. And I welcome Mariam to our bigger family, myself and my wife, Zabia. Panas kering, siapakan tahu, hujan rintik di daun pandan. Berjalan seiring, bersentuh bahu, sama cantik, sama padan. Semoga ikatan perkahwinan yang dibina kekal sehingga ke jannah. Bagaimana dengan paparan perkahwinan minggu ini? Semestinya momen-momen indah itu akan menjadi detik-detik manis kepada setiap pasangan mempelai. Baiklah, sebelum kita berpisah, Izrin ingin memberi sedikit madah sebagai renungan.
cinta tidak semestinya akan berakhir dengan perkahwinan. Perkahwinan juga tidak semestinya bertitik noktahkan kepada percintaan. Cinta, kesetiaan akan mengikat cinta. Kecurangan akan mengeranapkan segala-galanya. Perkahwinan itu akan menjadi indah jika cinta terus bersama. Salam cinta dari Izrin dalam Mahligai Cinta.